Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita lihat buku yang ketiga, Seni Khat. Okey, buku ni daripada Turki. Buku ini berjudul Hatat Aziz Efendi. Seorang penulis khat daripada Turki. Buku ini ditulis oleh Muhyiddin Serim dan terbitan Kubelte. Okey. Kubelte. Ini dia punya luar, ini di belakang dia. Dan kalau ikutkan sebenarnya buku ni ada satu lagi buku yang sama sebenarnya. Okey, ini. Dua-dua ni buku yang sama. Cuma mungkin dari segi cetakan lah, ya, dia punya cetakan yang berlainan lah, tahun yang berlainan. Tapi isi dalam dia tetap sama. Okay, mungkin yang ni buku lebih lama kot, saya rasa ni lebih baru. Tetapi dalamnya kedua-duanya sama sahaja. Okay, jadi kita lihat sedikit, dia ada macam apa, ada jaket ni. Jadi kalau kita buka macam ni, dia warna hitam je. Ini ada sedikit emboss kat sini. Jadi dia nampak sama dengan buku yang lama, tapi yang ini, kalau yang lama ni dia jaket macam ni lah. Cuma dia punya jaket luar dia. Okey, kita tengok sikit isi dalam dia. Tahun 1999 ni. Kalau buku yang cetakan satu lagi sama juga, sama juga sebenarnya. Okey, kita tengok seterusnya. Ini ada dia punya isi kandungan. Okey, ini gambar beliau di Kahirah 1925. Di mana Khatat Aziz Rafai ni, dia terkenal di Turki dan terkenal di sebelah Mesir. Okey, dekat sini ada hilyah beliau. Okey, ini mungkin sedikit sejarah hidup beliau untuk yang bab yang pertama. Yang ini adalah ijazah beliau untuk khat ta'liq. Okay, ini ijazah beliau khat ta'liq. Di bawah siapa saya tak pasti. Saya pun tak pasti khat ta'liq beliau dapat daripada siapa, saya tak pasti. Kena tengok balik lah. Ini ijazah beliau. Okey, ijazah beliau sulus dan nasah. Ijazah dia memang sangat padulah, ya. Penuh dengan sulus jali, sulus adi dan nasah. Dekat sini kalau nak tahu dia punya siapa guru-gurunya, kena baca balik lah. Okay. Ini pun dia, beliau punya ijazah ni. Okay, seterusnya beliau berpindah ke Kahirah, mengajar khat di Tahsin Al-Khutut. Okay, ada
ada gambar di sini. Ini gambar beliau bersama dengan tenaga pengajar di apa ni, Tahsin Al-Khutud Halil Aga dekat Mesir lah ni. Okay, ni gambar beliau tahun 1923. Ni mungkin anak-anak murid beliau lah. Contohnya Muhammad Ali Al-Makawi, Muhammad Effendi, Muhammad Ahmad, Muhammad Rizki Musa, Muhammad Effendi Hafiz, Abdul Qadir Effendi, Najibuddin Effendi, Abdul Razik Salim, Ahmad Effendi Mukhtar, Abdul Rahman Hafiz. Ni antara anak-anak murid beliau lah. Kalau saya tak silap, Talabeleri. Tulab lah dalam bahasa Arab. Tulabun. Okay. Ni gambar apa? Kubur beliau lah, makam beliau. Okey, seterusnya gambar-gambar karya beliau lah. Ini beliau punya ijazah tadi ya, Nasah Sulus. Jadi buku ni lebih kepada katalog lah karya-karya beliau. Okey, dekat sini ada pengulangan penegasan pada huruf Ha, pada huruf Jin. Ada tugra, ada sulus jali, ada nasah, ada di mana jali, ada ta'liq, ada jali ta'liq, ada diwani. Okay, ini nasah dan sulus. Ini mushaf yang beliau tulis. Jadi ada beberapa mushaf lah kat sini, ada beberapa versi lah. Okay, ni antara kitab yang beliau tulis. Okay, dekat sini ada sulus jali, Hudalil Muttaqin, okay, sulus jali beliau. Di sini ada khat ijazah, ada sulus jali, khat ijazah. Sulus jali. Ini sulus. Jadi kalau dapat anda mendapatkan buku ni, memang bagi saya berbaloi sebab gambarnya gambar yang berwarna, cetakan yang berkualiti lah. Okay, ada sulus jali, ada
dewan ni jadi. Okay, ni ada seluruh jadi. Ada ta'alib. Dan ada ijazah kat sini. Khat ijazah. Ni saya rasa dia... dia... satu pasangan dah ni. Okay, ni dewan dijali beliau. Okay, salah satu bentuk yang boleh kita katakan agak popular lah, bentuk buah ni, buah pear ni. Ini ada sulus jali, dia punya daun sulus jali. Ini ada sulus biasa. Ini mungkin nama sultan ni, Ya Hadrat Sultan Ahmad. Sultan Ahmad Rafa'i. Saya tak pastilah merujuk kepada siapa sini. Ini pun nama sultan juga ni. Sin dan to sultan apa ni, saya tak pasti lah. Yang ini Allah, Muhammad, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Hasan dan Husin, Fatimah. Ya Ali. Ini pun nama sultan juga ni. Okay, ini tentang sultan. Ini basmalah dalam tugra. Ini khat tugra. Dan untuk yang akhir ni, dia lebih kepada khat ta'liq dan nas ta'liq. Ini jali ta'liq, ini khat ta'liq. Okay, dia juga ada dia punya mash dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Segi susunan dia, saya pun tak boleh nak baca, saya pun tak boleh nak baca, tapi kita nampak susunan dia nampak balance ya, ada keseimbangan dari segi ruang, bentuk-bentuk susunan, pengulangan huruf nun. Sangat menarik lah. Inilah terakhir. Okay. Dan penutupnya ada glosariah. And then dia punya senarai, dia punya karya-karya dia. Dan setebal 122 muka surat. Okay, jadi saya itu saja untuk kali ini. Buku yang sangat menarik. Kalau anda nak dapat buku ni. Buku ni hanya ada satu saja. Last stop. Jadi kalau berminat untuk dapatkan dia, boleh pergi ke blog yang saya tulis pada ruangan description. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada akan datang. Sekian.